Hai teman-teman. Wih, air laut sudah surut nih teman-teman. Nah, ini kakak akan mencari keseruan di laut lagi teman-teman. Lihat tuh. Wih, ini apa namanya teman-teman? Sangat cantik teman-teman. Seperti ini tanaman laut ya teman-teman. Sangat cantik teman-teman. Wih, ini apa ya teman-teman? Kalau mana sebelum itu ya teman-teman, jangan lupa bantu like dan subscribe biar kakak tambah semangat nih mencari keseruan di laut nih. Biasanya di sini banyak sekali kerang-kerang ya teman-teman, dan ikan-ikan hias yang terperangkap teman-teman saat air laut surut teman-teman. Itu banyak sekali batu besar ya teman-teman, ini sebagai pelindung dari ombak besar teman-teman, karena di sini banyak nyalain ya teman-teman, jadi ombaknya harus ditahan teman-teman atau dipecah biar perahunya tidak rusak teman-teman saat musim bara atau musim ombak ya teman-teman. Wih, lihat teman-teman, genangan air ini banyak sekali ikan-ikan teman, lihat tuh. Banyak sekali ikan-ikan teman-teman. Sepertinya akan susah menangkapnya teman-teman, karena wih, semuanya sangat kan aku bilang sangat susah teman-teman, karena sangat lincah-lincah semua teman-teman. Kakak dapat nih satu teman-teman. Lihat nih. Ini namanya ikan seribu ya teman-teman. Kakak lepas lagi. Ikan buntal teman-teman. Kakak dapat nih teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Sangat seru teman-teman kalau air laut surut, karena ikan-ikan itu semuanya jinak-jinak teman-teman. Apalagi kalau malam hari teman-teman. Wih, lebih seru lagi teman-teman. Ini namanya ikan buntal ya teman-teman. Saat dia terancam itu, dia akan mengembangkan tubuhnya teman-teman. Kita lepas lagi. Dadah. Apa ini? Sepertinya kerang ini dia mempunyai isi ya teman-teman, lihat tuh di sana. Kita cari yang lain. Lihat tuh teman-teman, ada ikan buntal. Ini lebih besar ya teman-teman daripada yang tadi. Ikan. Kakak dapat nih teman-teman. Ini cerak ajaib kakak ya teman-teman. Lihat tuh teman-teman. Lihat tuh teman-teman, ini namanya ikan buntal. Kita lepas lagi teman-teman. Dadah. Dadah kan.
Mari kita cari yang lain. Oh, sepertinya ada dua kelinci laut, teman-teman. Itu, teman-teman. Wish, itu. Ini namanya kelinci laut ya, teman-teman. Sepertinya dia lagi pacaran, teman-teman. Kakak coba tangkap, teman-teman. Wih, ini namanya kelinci laut, teman-teman. Ada dua ya, teman-teman. Ini juga, teman-teman. Sepertinya dia lagi pacaran, teman-teman. Lihat tuh, teman-teman. Wih, sangat seru, teman-teman. Saat air laut surut, banyak sekali hewan-hewan aneh, teman-teman. Sepertinya sampai di sini dulu, teman-teman. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video kakak selanjutnya. Dadah.